berbagai cara yang dilakukan warga untuk memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia, seperti upacara pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh warga RW 11 Kampung Air, Kelurahan Balai Permai. Antusias warga terlihat pada saat mengikuti upacara bendera yang dilakukan secara sederhana dengan melibatkan ibu rumah tangga, anak-anak, dan seluruh warga setempat. Uniknya, dalam mengikuti upacara ini, warga tidak memakai seragam ataupun atribut seperti pada umumnya, melainkan dengan berpenampilan seadanya kecuali anak-anak sekolah yang memakai seragam sekolah. Bukan hanya peserta upacara, petugas upacara juga menggunakan pakaian seadanya, mulai dari pengibar bendera serta inspektur upacara. Dalam upacara ini, yang bertindak sebagai inspektur upacara adalah ketua RW setempat dan dihadiri oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat. Tujuan kita upacara pengibaran bendera hari ini, kita seluruh warga masyarakat RW 11 turut berpartisipasi dengan tujuannya mengingatkan kita, menyadarkan kita untuk selalu mempertahankan kebersamaan, persatuan, dan kesatuan di dalam masyarakat. Jumadi mengatakan bahwa upacara untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73 ini merupakan agenda rutin yang setiap tahunnya diadakan. Ia menambahkan, upacara yang diikuti oleh warga merupakan salah satu bentuk rasa cinta tanah air tanpa ada paksaan, melainkan tindakan spontan untuk berpartisipasi dalam memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.